Oh halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dewi Rudini. Di video kali ini aku akan mengajak kalian plesiran virtual ke salah satu wisata budaya dan sejarah yang wajib banget masuk ke list liburan kalian di kota Jogja. Yes, selamat datang di Taman Sari, Yogyakarta. Taman Sari ini berlokasi di Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Jogja. Tak jauh dari Kraton Jogja, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki. Nah, sebelum masuk ke dalam, kita beli tiketnya dulu ya guys ya. Dan kamu bisa beli di loket yang berada di bagian depan Taman Sari ini. Dan untuk jam bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Harga tiketnya masih sangat terjangkau ya guys. Untuk dewasa 15.000 dan anak-anak 10.000 saja. Setelah kalian membeli tiket, kalian bakal dapat tanda masuk berupa gelang seperti ini yang nanti akan dibantu pemasangannya oleh staf di sana. Terima kasih. Oh ya, di depan kita ini adalah gapura panggung. Dinamakan gapura panggung karena gapura ini memiliki panggung yang merupakan lantai atas gapura itu sendiri. Lantai atas atau panggung ini dapat dicapai melalui 4 buah tangga yang berada di sisi timur, utara, dan selatan bangunan. Yuk kita mulai menjelajah sudut-sudut di Taman Sari ini. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ya. Jogja itu memiliki banyak sekali objek wisata, mulai dari wisata alam hingga sejarah. Dan salah satu objek wisata sejarah juga budaya yang sering menjadi sasaran para wisatawan adalah Taman Sari ini. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari laman resmi Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Taman Sari memiliki arti taman yang indah. Di balik keindahannya, Taman Sari memiliki sejarah yang menarik untuk kamu ketahui nih guys. Jadi Taman Sari atau yang sering disebut dengan Water Castle ini merupakan sebuah taman air yang berada di dalam sebuah benteng. Dulunya fungsi dari Taman Sari adalah tempat rekreasi dan peristirahatan bagi Sultan Hamengkubuwono I permaisuri anak-anak dan kerabatnya. Selain itu, Taman Sari juga memiliki beberapa area nih, di antaranya kolam pemandian, tempat ganti pakaian, taman-taman, dan ruangan untuk menari. Awalnya selain bangunan dan kolam, kompleks Taman Sari juga dilengkapi dengan kebun buah-buahan dan bunga. Namun sekarang, sebagian besar kebun-kebun tersebut sudah menjadi perkampungan penduduk. Lanjut, dan ini kita akan memasuki area Pasiraman Umbul Binangun nih. Lokasi Pasiraman Umbul Binangun dibuat lebih rendah dibandingkan tanah sekitarnya. Jadi untuk sampai ke kolamnya, kalian harus menuruni beberapa anak tangga. Area ini merupakan kolam pemandian bagi sultan, para istri, dan para putri keraton. Di area ini terdapat 3 buah kolam yang dihiasi dengan tempat keluarnya mata air berbentuk jamur. Ketiga kolam tersebut bernama Umbul Kawitan, Umbul Pamuncar, dan Umbul Panguras. Untuk Umbul Kawitan memiliki fungsi sebagai tempat pemandian para putri raja, sedangkan Umbul Pamuncar adalah sebagai tempat pemandian istri dan seli raja. Dan yang terakhir adalah Umbul Panguras nih, yang merupakan kolam khusus untuk sang raja. Di antara Umbul Pamuncar dan Umbul Panguras terdapat bangunan menara yang dahulu hanya boleh dinaiki oleh sultan. Dari menara tersebut, sultan dapat melihat pemandian Umbul Panguras dari jendela. Ini harusnya dibuat kayak di sini loh. Dan dalam kompleks pemandian ini terdapat pula bilik-bilik tempat bagi putri dan istri raja berganti pakaian dan beristirahat.
Dan ini adalah peta dari area Taman Sari. Di depan kita ini adalah Gapura Agung nih guys. Di sini adalah spot keren yang cocok untuk mengabadikan momen dengan berfoto. Nah, ini aku memutuskan mengambil arah ke sebelah kanan dari Gapura Agung menuju ke area Urung-Urung. Perjalanan ke Urung-Urung kita akan berjalan kaki melewati rumah-rumah penduduk dan ada banyak UMKM yang bisa kalian beli juga loh. Menarik banget nih guys, kita bisa menikmati suasana sekitar yang nggak kita temukan di tempat lain. Ikutin terus perjalananku dan untuk kalian yang belum subscribe, yuk boleh di subscribe dulu. Terima kasih.
Dan ini dia, akhirnya kita sampai di Urung-Urung atau Lorong Timur ya guys ya. Lorong ini memiliki panjang 45 meter yang menghubungkan Pulau Panembung dan Pulau Kenanga. Konon katanya lorong yang ada di Taman Sari ini bisa tembus sampai ke pantai selatan loh. Faktanya di Taman Sari ini terdapat dua lokasi Urung-Urung atau lorong ini ya guys. Yang pertama yang bagian timur ini, dan yang satu lagi yaitu lorong di area Sumur Gumuling yang memiliki panjang 39 meter. Dan di ujung lorong terdapat mata air yang dikelilingi lima anak tangga yang bernama Sumur Gumuling. Sayangnya Sumur Gumuling ini ditutup ya guys, jadi kita tidak bisa masuk ke sana. Sebenarnya lorong Sumur Gumuling ini memiliki panjang lebih dari 39 meter ke arah barat, namun pada 1972 bangunan itu dipugar sehingga tersisa lorong 39 meter itu. Konon sebelum dipugar, lorong ini dapat tembus hingga pantai laut selatan. Mitos ini sering diceritakan dari generasi ke generasi oleh masyarakat sekitar. Selain itu terdapat mitos lain yang beredar bahwa lorong Sumur Gumuling merupakan akses pertemuan antara Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan dengan Sultan Yogyakarta. Nah, setelah keluar dari Urung-Urung Timur, kita kembali berjalan kaki sedikit dan berujung ke bagian depan area Taman Sari nih. Dan karena kondisi yang benar-benar gerah dan panas banget, aku mampir beli es dawet hitam dengan harga Rp5.000 dekat parkiran mobil nih guys. Lumayan bikin seger nih, selain dawet juga ada banyak pilihan makanan, minuman, dan jajanan di sekitar area parkir. So, you buat teman online yang akan atau sedang berada di Jogja, jangan lupa sempatkan waktu kalian buat berwisata ke Taman Sari Jogja ini ya. Dan okay, sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.